Halo, hai hai guys, selamat datang di video terbaru gua ini. Jadi kali ini gua akan kasih alasan kenapa gua lebih memilih mikrofon Mamen 07 Pro ketimbang Boya ataupun Rode. Dan ini bisa menjadi rekomendasi untuk kalian semua untuk memilih mic yang sesuai dengan kebutuhan dan juga mempunyai fitur-fitur yang lebih daripada mic yang lainnya. Namun sebelum lanjut dari video ini, alangkah baiknya untuk kalian semua klik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya ya. Terima kasih. Oke teman-teman, alasan pertama gue lebih memilih mic Mamen 07 Pro ini ketimbangan dengan Boya MM1 ataupun Rode, yaitu yang pertama harga. Mic ini dibanderol dengan harga Rp300.000, di mana mic ini setara dengan harga Boya MM1. Dan kalau misalkan kita bicara dari mic Rode itu kita nggak bisa menyangkal kalau dia itu nggak bagus. Bahkan gua sendiri pun mengakui kalau mic Rode itu mic yang bagus menurut gua. Namun kalau misalkan kita bicara dengan efisiensi harga, kalau mic Rode itu bisa harga 600 sampai 700 ribu. Namun kalau mic ini sampai 300 ribu. Dan kalau misalkan bicara harga mic Rode, itu dia 2 kali lipat dari harga mic Mamen 07 Pro ini ataupun mic Boya MM1. Dan kalau misalkan kita bicara desain, mic Mamen 07 Pro ini kalau bisa gue bilang desainnya sudah wah banget, karena memang material yang diberikan itu bukan material plastik, namun dia memberikan material metalik, di mana itu akan menjadi sebuah kesan wah pada saat lu memakai mic ini. Dan mic ini mempunyai banyak fitur yang akan membantu kalian, yaitu salah satunya slide switch, di mana pada saat kalian ingin mengaktifkan mikrofon ini, dia mempunyai switch, jadi kalian harus menggesernya ke 0 dB. Dan pada saat kalian ingin melakukan take shoot lebih jauh, kalian bisa melakukan settingan ke 10 dB. Itu akan meningkatkan sensitivitas dan ini sangat membantu kalian pada saat kalian ingin take video. Dan yang kedua adalah pon monitoring hall. Jadi pada saat kalian ingin melakukan monitoring pada suara kalian, kalian bisa colokan ke port yang ada tersedia di mikrofon ini. Jadi kalian bisa secara real time mendengarkan bagaimana suara kalian yang dihasilkan. Dan ini menurut gua tergantung kebutuhannya. Jadi kalau misalkan kalian membutuhkan, ini adalah opsi yang bagus untuk kalian membeli mic ini. Yang ketiga, dia memiliki fitur yang namanya charging port. Jadi pada saat kalian mempunyai mikrofon, rata-rata sekarang itu mikrofon sudah memiliki baterai. Nah, belum tentu mikrofon yang kalian punya itu mempunyai sistem yang bisa di-charge baterainya seperti handphone kalian. Dan ini, untuk mikrofon Mamen 07 Pro ini, kalian bisa charge baterai mikrofon ini. Jadi kalian pada saat habis baterai, kalian tidak usah membelinya lagi. Dan ini sangat banget mengirit budget kalian pada saat memiliki mikrofon ini. Dan yang terakhir, mikrofon ini mempunyai fitur yang sangat berguna banget untuk kalian semua. Ya, terutama bagi gua sendiri, gua sangat menikmati fitur ini. Jadi pada saat kalian ingin tag dengan handphone, kalian gak usah harus memakai kabelnya langsung. Jadi kalian tinggal colokan mikrofon ini ke handphone kalian. Dan itu sangat berguna banget untuk kalian yang ingin nge-vlog dengan handphone. Dan ini sangat-sangat praktis dan sangat mudah untuk kalian gunakan jika kalian ingin nge-vlog dengan handphone. Dan fitur ini sangat membantu Anda untuk menghasilkan suara yang lebih bagus lagi. Jika kalian ingin mengetahui kualitas suara dari mic Mamen 07 Pro ini, maka kalian sudah mendengarkan kualitas dari audio Mamen 07 Pro ini. Maka gua sendiri saat ini memakai mic Mamen 07 Pro ini pada saat syuting video ini. Dan di sini gua tidak menjelekkan brand kompetitor lainnya, tapi gua hanya merekomendasikan pada kalian semua untuk memilih mic ini karena mic ini mempunyai banyak fitur yang sangat membantu kalian semua. Sekian video kali ini, terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini dan ditunggu next videonya ya. Terima kasih.